Assalamualaikum dan selamat datang untuk lagi video ulasan pada Mans.my. Hari ini kita ada video ulasan untuk peranti ACC Butterfly 2. Jadi kita mulakan ulasan ini dengan spesifikasi peranti ini. Ia mempunyai skrin sebesar 5 inci daripada keluarga Super LCD 3, bukan IPS LCD ataupun AMOLED. Skrin sebesar 5 inci seperti katakan tadi. Kamera hadapan sebesar 5 megapiksel. Kamera belakang sebesar 13 megapiksel dengan fungsi dual camera. Pemproses ialah 2.5 GHz 4 teras pada keluarga Snapdragon 800. RAM sebesar 2 GB dan pilihan muatan dalaman 16 ataupun 32 GB. Dan peranti ini menyokong penambahan memori dalaman dengan menggunakan kad microSD sehingga 128 GB. Baiklah, apakah perbezaan peranti Butterfly 2 ini berbanding dengan One M8 yang juga dikeluarkan oleh HTC? Jadi kita mulakan dengan benda yang paling obvious sekali dan paling ketara sekali pada peranti ini ialah dari segi bahan binaan. Bahan binaan yang dahulunya diperbuat daripada aluminium daripada One M8 kali ini menggunakan bahan polikarbonat. Ianya adalah agar licin dan permukaan melengkung pada bahagian belakang ini memudahkan kami untuk menggenggam peranti. Ianya masih lagi selesa tetapi harus kami katakan memegang One M8 adalah jauh terasa lebih premium kerana diperbuat pada aluminium. Dan sungguh pun bahan diubah daripada aluminium sepenuhnya digantikan kepada bahan polikarbonat. Peranti ini hanya 4 gram lebih ringan berbanding dengan One M8. Perubahan kedua yang paling ketara ialah dari segi kamera. 4 ultrapiksel digantikan dengan kamera 13 megapiksel konvensional. 13 megapiksel saja. Ini adalah lebih kecil jika dibandingkan dengan yang ada pada S5 16 megapiksel, yang ada pada Z3 20.7 megapiksel. Jadi kamera adalah lebih kecil berbanding dengan pesaing, tetapi fungsi dua kamera unik yang ada pada peranti HTC One M8 dikekalkan dan juga flash Dewey berkembar. Perubahan ketiga ialah ketahanan. Kali ini ia mempunyai ketahanan IP7, iaitu inilah kesinambungan kepada Butterfly J yang keluar tahun lalu. Jadi tahap ketahanan dinaikkan. Kali ini ia boleh direndam di dalam kawasan berair sedalam 1 meter sehingga setengah jam dengan level ketahanan IP7. Ini bermakna ianya adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan Z3 yang hanya mempunyai IP68. Keunikan yang kami rasakan ada pada Butterfly 2 berbanding dengan Z3 ialah pada peranti ini slot pengecasan pada bahagian bawah USB 2.0 tidak ditutup. Jadi adalah lebih mudah untuk mengecas Butterfly 2 jika dibandingkan dengan Z3 yang menutup dock pengecas pada bahagian kirinya. Berbanding juga dengan Z3, peranti ini seperti One M8 mempunyai pemancar inframerah pada bahagian atas dan juga butang kuasa di bahagian atas. Mungkin ada yang berkata kenapa letak butang kuasa bahagian atas? Tidakkah itu menyukarkan? Tapi pada bahagian ulasan software yang akan dilakukan selepas ini, anda akan melihat bagaimana HTC circumvent masalah ini. Dan perubahan keempat yang paling ketara yang kami lihat ialah dari segi kapasiti bateri daripada 2600 dinaikkan kepada 2700 mAh dibandingkan One M8. Anda mungkin berkata 100 mAh saja tak banyak, tapi kami di Amazon.my percaya lebih besar saiz bateri sesuatu peranti itu adalah lebih bagus kerana ia mungkin menambah setengah jam, mungkin menambah satu jam. Mungkin anda menganggap tidak signifikan, tetapi bagi orang yang selalu keluar, 100 mAh itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk memanjangkan hayat peranti. Bercakap tentang rupa fizikal, memang peranti ini saling tak berubah langsung dengan One M8 yang muncul pada bulan April tahun ini. Masih terdapat dua pembesar suara boom sound pada bahagian atas dan bawah, cuma lokasi yang dahulunya terletak sedikit di tengah, kini speaker terletak di luar, iaitu betul-betul di hujung peranti pada dahi dan juga dagu peranti. Kami sedari kualiti bunyi yang dihasilkan oleh pembesar suara boom sound Butterfly 2 ini tidaklah senyaring atau sebagus dengan apa yang ada pada M7 dan juga M8. Ini adalah kerana keperluan untuk menjadikan peranti ini kalis air dan juga kalis debu membuatkan terdapat membran tambahan pada grill yang diletakkan pada bahagian atas dan bawah ini. Dan akibatnya, bunyi adalah sedikit teredam, sedikit muffled dalam bahasa Inggeris jika dibandingkan dengan dua peranti yang kami sebutkan pada awal tadi. Kami juga merasakan bila dipegang ia tidak terasa se-premium yang ada pada One M7 dan juga One M8.
tidak terasa sejuk. Yang kami sukakan apabila memegang peranti ini perubat pada logam, bila apabila pegang dia terasa sejuk, terasa sangat sedap. Berplastik tidak terasa apa-apa, dan juga ia juga agak licin, dan dia juga adalah orang kata print magnet. Anda boleh melihat ada cap jari tertinggal apabila kami memegangnya. Sungguh pun begitu, kerana saiz yang sama dengan 18, ia boleh menggunakan aksesori yang serupa dengan peranti yang dikatakan muncul April yang lalu. Jadi apakah kelebihan peranti ini? Jadi sama seperti 18, apabila anda letak di bawah, anda bolehkan double tap untuk menghidupkan peranti. Terdapat juga fungsi di mana saya kunci semula, apabila anda melakukan tatalan daripada bawah ke atas, ia akan melancarkan kepada aplikasi terakhir yang anda gunakan. Tengah saya gunakan di sini, saya kunci, saya lakukan tatalan pada bawah ke atas, dan ia akan membuka aplikasi terakhir yang anda gunakan. Tatalan kiri ke kanan pula akan melancarkan skrin untuk Blink Fit. Tatalan daripada kanan ke kiri pula akan melancarkan anda terus kepada home screen. Dan akhir sekali, tataran pada atas ke bawah hanya akan menghidupkan skrin semula seperti ini. Baik. Dari segi kemampuan, ianya adalah setanding dengan yang ada pada 1M8. Dengan keputusan AnTuTu melebihi 40,000 markah, kami rasakan semua peranti yang mempunyai kemampuan melebihi 40,000 markah ini adalah peranti yang baik. Cukup untuk melakukan kesegala tugasan yang anda berikan tanpa masalah. Ketahanan bateri adalah sekitar 8 ke 9 jam pada penggunaan paling berat. Ini adalah, orang kata adalah on par, iaitu sepadan dengan majoriti peranti yang kami ulas di Makmal Amans. Kelebihan ialah ianya sebuah peranti kalis air dan kalis debu, tanpa perlu menutup pot-pot untuk memudahkan anda mengecas. Ianya juga pada saiz yang kami rasakan sesuai digunakan dengan sebelah tangan berbanding dengan katakan peranti note yang lebih besar. Kelemahan yang kami rasakan ada ialah kami rasakan paparan skrin adalah tidak bermaya jika dibandingkan dengan penggunaan skrin True Triluminous ataupun Super AMOLED yang kami lihat. Ia sedikit kusam, tidak secantik yang ada pada peranti Samsung dan juga Sony. Dan juga antara mukanya, mungkin ada yang suka antara muka minimalis begini, tetapi kami tidak berapa sukakan, mungkin terlalu minimalis dan tidak banyak fungsi tambahan disertakan oleh pihak HTC untuk membuatkan memberikan nilai kepada wang anda apabila menggunakan peranti ini. Secara keseluruhan, kami memberikan peranti ini 8.4 markah daripada 10. Ianya bagus, sebuah peranti yang bagus dengan banyak kemampuan yang ada, tetapi jika dibandingkan dengan beberapa peranti yang sudah pun ada di pasaran, dengan bandingkan dengan pesaing, ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki oleh pihak HTC. Jadi, adakah kami mengesyorkan peranti ini kepada anda? Kami mengesyorkannya jika anda mahukan sebuah peranti dengan badan polikarbonat, fungsi kamera unik, kamera duo, dan juga sebuah peranti yang tahan air dan juga debu. Baik, sekian saja pada kami di Amans Zomai pada hari ini. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.